Ya pemirsa, selanjutnya kita akan melihat kembali situasi terkini di Lapangan Gazibu Bandung, Jawa Barat. Bersama-sama. Tola'al badru alaina min thaniyadil wada. Ya, sambil pijat orang yang di sampingnya. Silakan ke depan dipijat-pijat Ibu. Sambil dipijat-pijat silakan. Untuk merapikan. Bada'ad lillahidah. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta anta ghawthuna jami'a. Ya silakan duduk Ibu. Ya silakan duduk. Jamal laqtiba tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da. Bersama-sama. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajab Nabi dan juga berjalan untuk memenuhi Lapangan Gazibu Bandung, Jawa Barat. Para jamaah antusias untuk melakukan jalan sehat yang sebentar lagi kabarnya juga akan dilakukan dengan rute dari Gedung Sate menuju Jalan Cisangkui, Jalan Cimanuk, Jalan Cimandiri, Jalan Cimalai, Jalan Diponegoro, hingga kembali lagi di Gazibu, tepatnya di pintu barat Gazibu Bandung. Terlihat beberapa pengawalan dari sejumlah personil kepolisian yang sudah menempati titik-titik penjagaan di kawasan lapangan Gazibu yang menjadi lokasi keberangkatan jalan sehat. Ini adalah visual di mana Agim sudah keluar dari lapangan Gazibu Bandung untuk bersiap melakukan jalan sehat bersama para peserta jalan sehat ya. Hari ini. Pak Kapolri Tito Karnavian mendampingi Agim juga sudah melewati dan masuk ke dalam Gazibu Bandung yang nantinya akan melakukan jalan sehat dari Gedung Sate hingga kembali lagi di Gazibu Pintu Barat. Kemarin Kapolri juga menyampaikan usai mengikuti acara ceramah dari Agim di Masjid Istiqlal Jakarta Minggu siang, mengatakan bahwa pengamanan juga sudah dilakukan. Pihak kepolisian juga sudah mengerahkan personilnya dari Polda dan juga Polres tempat terkait juga pengamanan jalan sehat dan juga gerakan subuh berjamaah nasional yang dilakukan hari ini. Selain itu, para pesantren dan pengawalan dari pesantren Darut Tauhid juga akan membantu pengawalan gerakan subuh berjalan nasional berjamaah nasional di Bandung, Jawa Barat. Ini tampak Pak Kapolri Tito Karnavian dan juga Agim masih duduk bersama di atas panggung sebelum memberikan instruksi terkait dengan jalan sehat yang akan dilakukan pagi hari ini. Bukan cuma pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penyisiran juga sebelumnya sudah dilakukan di kawasan Gazibu dan kawasan sekitaran Gedung Sate di Jalan Diponegoro, Bandung yang kabarnya akan menjadi rute dilakukannya jalan sehat bersama. Selain Agim dan juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga terlihat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebelumnya juga sudah terlihat yang sudah bersiap-siap juga mengikuti jalan sehat. Ada Wali Kota Bandung, tadi ada Pak Ridwan Kamil, di mana para peserta atau jamaah yang ingin mengikuti jalan sehat ini juga mengambil kesempatan momen untuk bisa berfoto bersama Wali Kota mereka. Ya, sesuai dengan apa yang kita lihat tadi, yang sudah hadir tokoh-tokoh dan juga ulama adalah diantaranya adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Kapolri Tito Karnavian dan juga Agim. Namun sayangnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang kabarnya akan dijadwalkan hadir, namun warahmatullahi wabarakatuh, tidak hadir pada acara gerakan subuh berjamaah nasional pagi hari ini di Lapangan Gazibu Bandung.
Pak Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Pak Ridwan Kamil dan juga Agim sudah berada di panggung untuk memberikan instruksi. Selanjutnya tadi kita lihat ada Pak Ahmad Heriawan selaku Gubernur Jawa Barat dan juga wakilnya Deddy Mizwar bersiap juga akan memasuki panggung utama di lapangan Gazebo Bandung. Sebelumnya para ulama dan juga pejabat setempat yang hadir di lapangan Gazebo Bandung pagi ini melakukan konferensi pers usai sholat subuh berjamaah di Masjid Pusdai Bandung tadi pagi. Ya, hingga pukul 7:21 cuaca di lapangan Gazebo Bandung juga masih cerah. Alhamdulillah rabbain. Bapak Ibu sekalian mohon untuk bisa menempati. Mayor Jenderal Muhammad Herindra juga telah hadir di tengah-tengah dan juga sudah duduk berdampingan dengan Pak Kapolri. Dan itu juga para jamaah sudah memenuhi lapangan Gazebo Bandung. Kita belum mendapatkan angka pasti terkait dengan jumlah dari jamaah, namun diprediksi puluhan ribu hingga ratusan ribu bahkan sampai jutaan jamaah juga sudah memenuhi lapangan Gazebo Bandung, Jawa Barat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, semoga acara kita berlangsung dengan lancar sampai akhir nanti dan mengawali kebersamaan kita juga sebagai bukti kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tema kita. Betul sekali. Jadi Milad ke-26 Darut Tauhid ini bertema yaitu Pesantren Perekat NKRI. Baik, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Ya pemirsa, mari kita hadirin mendengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya akan dinyanyikan oleh para jemaah dan juga para tokoh yang hadir pada pagi hari ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, dan sebagai bukti dan wujud kecintaan kita kepada Dinul Islam, mari kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Wendy Ardiansyah, tunanetra dari SLB ABC Bangsa Kabupaten Cianjur dengan saritelawah GEA Down Syndrome SLB YKB Kabupaten Garut. Ciksa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum syakaratum la azidannakum wa idh ta'adza la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakaratum la'azidannakum wa la'in kafaratum وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama untuk membacakan Al-Qur'an surat Ar-Rahman. Cukup. Baik, surat Ar-Rahman pada kesempatan pagi hari ini akan dipandu dan dipimpin langsung oleh Syekh Ali Jabir. Bapak Ibu silakan yang sudah hafal, mari kita sama-sama sambil mengingat, mengulang hafalan kita. Yang membawa mushaf boleh dibuka, yang membawa Al-Qur'an yang di handphone silakan dibuka surah Ar-Rahman. Kita akan membaca surah Ar-Rahman bersama dengan Syekh Ali Jabir. Dan juga kita sudah kehadiran Kang Tang juga ya dari Umi Maftoh Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.